4 kilo. Tadi mobilnya kita parkir di depan sana sih. Seperti biasa, saya mau buat video bersama anak-anak Lestari BPR Lestari Jatim. Siapa aja yang aku gangguin weekendnya hari ini? Ikutin terus perjalanan aku hari ini, ditunggu. Nah, aku udah ada di puncak nih. Kita mau syuting di sini. Ceritanya kita mau syuting mengenai spot wild running. Siapa aja yang aku ajak hari ini? Yang aku tadi kenalin ya. Nah, rencananya kita mau buat video berlari bersama komunitas yang ada di Kota Malang. Nah, kalau yang di tengah itu dia mewakili Lestari Runner. Kita pergi, kenalin namanya Yudi. Halo. Wah, Yudi, kamu harus jadi pawang larinya loh ya. Harus bisa membuat lari ini lebih menarik loh ya. Oke, harus banyak intrik-intriknya. Nah, sebelah kanan Yudis, kalian mana kanan-kanan? Oke, kanan ini ada Nova. Mewakili apa nih? Komunitas apa? Barco. Barco Malang, yes. Energinya harus kenceng loh ya. Iya, Bu. Oke. Dan yang paling pojok, Girawan. Kamu mau mewakili apa nih? Pelari-pelari kenceng yang ada di BPR Lestari Jatim. Mau tahu seperti apa keseruannya? Ikutin terus vlog aku hari ini. Ditunggu. Halo, halo. Nah, ini dia videografernya. Videografer abal-abal. Gimana? Hari ini plannya seperti apa? Coba ceritakan sebentar tuh. Perjalanannya dari bawah sampai ke atas ini sekitar 4 kilo. Sangat melelahkan nih. Tapi Rhino, dengan pemandangan seperti ini capek dan lelahnya hilang. Samping itu dari teman-teman dari BPR Lestari Jatim, semangatnya gila. Oke. Nanti kita lihat pasti. Ternyata Irawan takut dengan ketinggian, tapi kita paksa dia untuk naik dan untuk meloncat ke bawah. Dari BPR Lestari Jatim bersama Lestarian.